Capres Ganjar Pranowo bersama Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo belusukan ke Pasar Baru Jati Asih Kota Bekasi, menyusuri lorong demi lorong, mendengarkan isi hati pedagang kecil. Kepada Ganjar dan Haritanu Sudibyo, para pedagang mengadukan beratnya persaingan dengan toko online yang membuat pasar tradisional sepi pembeli. Kalau yang jual baju, rasa-rasanya agak terjadi stagnan. Mereka masih harus bersaing, mereka tak kurangi dong penjualan online itu. Ternyata ini persaingan di dunia pasar dengan cara menjualnya beda-beda. Inilah yang kenapa penting kita mengatur. Menurut Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, diperlukan aturan atau kebijakan yang bisa melindungi pedagang kecil dari persaingan dengan perusahaan besar yang berjualan online. Tanpa perlindungan, pedagang kecil akan menghadapi kompetisi yang tidak seimbang. Perusahaan besar bisa menjual barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Saya lihat retail agak lesu ya. Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran, dua-dua bisa tumbuh. Banyak-banyak jalan, di retail kecil-kecil juga wilayah-wilayah yang merupakan usaha UKM itu harus dilindungi. Paling tidak diberikan prioritas supaya jangan ditindih sama yang besar-besar. Itu penting, kalau enggak yang kecil-kecil mati semua. Kasihan. Come inside.